jatuh dia kan. Aduh. Jalan menuju surga. Muak. Duh, bosan pagi-pagi enaknya kemana ya? Ke surga aja. Kita akan ke surga, coy. Dan ini soundtracknya soundtrack Naruto gitu ya, pas lagi lawan apa Pain ya. Naiki motormu, siap, kita akan naik motor ke surga. Ke surga naik motor, coy. Coba lu bayangin, naik motornya bajai pulsar, coba. Oke, kita akan jalan ke surga naik motor ya. Biasanya kalau ke surga itu dibutuhkan amal soleh dan pahala yang banyak ya. Ini malah disuruh naik motor ke surga, coy. Gila. Ya, kira-kira gimana ya keadaan surga di GTA San Andreas ini? Dan gue sebenarnya nggak tahu jalan sih ya ke sono ya. Oh, itu dia tuh ya. Kalian bisa lihat itu. Oh my god. Gokil. Kita ke sana ya. Kita semangat ke sana ya. Ya, surga di GTA San Andreas itu seperti apa sih Bang Reza ingin tahu, teman-teman ya. Dan di sini Bang Reza memakai orang yang bernama Doni, dan itu adalah surganya, teman-teman ya. Kita ke sana samperin dulu surganya. Waduh, ada penjaganya, pocong pula. Itu bukan pocong, Ipin, coy, itu, coy. Itu Ipin, bukan pocong. Terpaksa deh harus gua bunuh. Siap, kita akan membunuh si Ipin pocong ini ke tingkat 2 dan bunuh penjaganya. Siap, kita akan bunuh penjaganya yang ada di sini. Kita tabrak dulu. Jatuh dia kan. Aduh, kok jatuh ya? Ya, darah gua habis dah ini. Gak apa-apa ya, kita samperin dulu si Ipin pocong itu ya. Kira-kira dia bakal mati nggak ya kalau ditonjok ya? Karena kan dia setan ya, secara dia itu setan. Gila. Kita akan pukul dia tanpa senjata, tanpa apapun, hanya menggunakan tangan kosong ya. Dan ternyata nggak jatuh-jatuh ini si Ipin pocong ini. Gimana ini ya matiinnya ya? Tidak bisa mati-mati loh, abadi ya dia ya. Iya, iyalah, setan abadi, mana ada yang bisa mati. Ya, mereka udah mati dan nggak bakal bisa mati lagi, coy. Gila aja kalau misalkan mereka mati. Pantesan sini si Ipin nggak bakal bisa mati ya, Ipin pocong ya. Kita tinggalin aja dah ya, daripada kelamaan ya. Kita tinggalin aja, nggak mati-mati, coy. Dia abadi, coy. Gila, dia ditakdirkan untuk abadi ya. Kita naik aja ke atas ya. Kira-kira di atas ada apa sih? Di surganya GTA San Andreas itu ada apa sih ya? Dan ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang berkulit hitam. Ngapain dia di sini? Awas kamu, jatuh kamu. Awas kamu. Ya, penjaganya nggak ada yang bagusan dikit. Apa kenapa ibu-ibu yang ini sih? Yang seksian dikit gitu ya. Kan kita mau ke surga ya. Kenapa begini sih? Ya Allah. Jatuh kamu. Enggak jatuh dia. Aduh, gimana matiinnya ini? Ambil senjatamu. Di mana senjatanya? Enggak ada di sini, coy. Aduh, senjatanya di mana? Apakah kita harus ke atas dulu? Kita coba ke atas dulu ya, teman-teman ya. Siapa tahu. Aduh, ada lagi dia bawa parang lagi itu orang. Aduh. Oke, di sini ada senjata ternyata ya. Ada senjata yang akan membasmi mereka semua ya, supaya mati ya. Mereka nggak bisa mati, coy. Kita coba bunuh. Wah, nggak mati-mati, coy. Darahnya nggak berkurang. Coba kita tembak palanya. Mati juga kan lu. Turun ke bawah lu. Ya, kita coba tembak ibu-ibu. Ibu-ibu geseng itu, ibu-ibu geseng. Kita manggilnya ibu-ibu geseng ya. Kita matiin aja coba ya dari sini ya. Mana ibu-ibu geseng? Nggak ada. Oh, itu dia. Nggak ada ya, kalian nggak ada ya. Ternyata ada dari ibu geseng. Mati kamu. Nggak mati ya, nggak bisa mati dari sini ya. Nggak bisa ditembak, kehalang. Oke, ibu-ibu geseng. Mati juga kan, pala lu putus kan. Mampus lu.
Oke, kita naik ke atas menuju surga ya, surga dunia GTA San Andreas ini. Kita akan menuju ke atas ya, menaiki eskalator. Ada eskalator coy, keren banget coy. Dan ada lagi, dia bawa gergaji mesin coy. Bahaya ini coy, kita tembak aja langsung palanya. Mati juga kan lu. Nggak bakal bisa hidup lagi lu, pala lu udah hilang. Aduh, ada zombie lagi, ada si opa zombie di sini. Oh my god, ada zombie. Mati juga lu. Mati juga kan, pala lu putus kan, mampus lu. Ya, ada lagi, aduh, nggak habis-habis. Aduh, nggak habis-habis, putus lagi pala lu ya. Rasain tuh. Mau lawan Doni lu ya kan. Nggak bakal bisa istirahat. Aduh, ada lagi. Nggak bisa mati dia, abadi ya. Palanya nggak bisa putus juga. Aduh, gimana ini, kita ke atas aja ya untuk istirahat ya. Kayaknya istirahatnya di atas kan, bener kan, di atas istirahatnya ya. Kelelahan kan katanya kan. Setelah beberapa menit beristirahat ke atas, siap, kita ambil dulu darah dan armornya ya untuk ke atas ya, persiapan menuju surga ya, lanjutin aja. Putus lagi pala lu zombie, opa zombie putus lagi palanya. Kita naik aja ke atas ya, dan ada musuh lagi. Putus lagi tuh pala, dan pakai sniper coba ya untuk memutuskan kepala si cewek itu. Kita akan cobain pakai ini. Nggak bisa mati dari sini ya. Oke, kita sniper aja ya palanya ya, kita kenain kepalanya. Up, mati juga, putuskan palanya. Akhirnya kita langsung aja lanjut ke atas. Kira-kira di atas itu ada apa ya teman-teman ya. Kita lanjutin perjalanan menuju surga duniawi. Anjay, surga duniawi ya. Sekarang full gas N. N apa? Full gas apaan? Pakai apa? Oh, ada mobil ternyata ya, di sini ada mobil teman-teman ya. Jadi kita harus menaiki mobil untuk lanjut ke sono ya. Tinggal lurus aja ya. Sepertinya juga ada kayak itu men. Kayak apa namanya, seluncuran gitu ke atas, ke bawah ya. Maksudnya kok ke atas seluncuran. Oke, kita naik mobil aja langsung ya, mobil mewah yang ada di atas. Bagaimana cara menaiki mobil ini coy? Oke, kita langsung aja menuju sana. Jangan sampai terjatuh karena tempatnya sangat sempit sekali coy. Ini tempatnya sempit sekali ya, kanan kiri jurang coy, kayak lintas Sumatera. Oke, kita jalan aja. Jalan. Ada gajlukan, ada polisi tidur. Hati-hati, jangan sampai terjatuh mobilnya. Kita harus seimbangin mobilnya coy. Oke, siap, kita langsung meluncur. Kata si Denny ya, Denny namanya, Endoni namanya ya. Thanks yang udah mainin di YOM ini. Siap, lu ngapain megang remote begituan, mau ledakin diri. Sorry banyak yang salah, gak apa-apa. Keren banget di YOM lu men. Sumpah, gua ketagihan maininnya. Kalau misalkan ada di YOM versi 2, gua pengen mainin nih. Perjalanan menuju neraka kayak gitu ya, jangan ke surga. Ya tadi itu surganya, gua lupa bilang kalau misalkan surganya itu mirip kayak yang ada di Dragon Ball ya. Saat kalian pasti ingat kan pas Shin Goku menaiki, enggak menaiki ya, melewati jembatan ya, jembatan surga, yang jembatan naga itu ya, mirip sekali dengan yang tadi ya. Mungkin itu rencananya mau dibuat seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan bentuknya naga mungkin lebih keren lagi ya. Oke, siap, sudah selesai perjalanan menuju surga hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Bang Reza agar lebih maju lagi ke depannya. Jangan lupa juga untuk meninggalkan like beserta komentarnya. Di-share juga boleh kok teman-teman ya. Kalian bisa bebas nge-share video ini kapan saja dan di mana saja ya teman-teman ya. Supaya teman-teman kalian lebih tahu ya tentang channelnya Bang Reza. Oke, siap. Ya, segitu aja dulu ya video dari Bang Reza. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah. Ore 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 ore. You should know me right, on the half a replica. Shout out to my